korban itu berlaku baku dan artinya itu yang ideal. Tetapi saya karena tadi keluhan-keluhan yang merasa terbebani itu, maka ambil kebijakan dari surat edaran itu minimal, bukan berarti harus itu minimal ada itu. Kalau lengkap ya bagus gitu, tapi minimal tidak boleh kurang dari itu, gitu. Ini apa ya? Nah, lanjut yang terkait dengan asesor. Asesor udah dibekali itu, tahu saya diantaranya yang asesor juga. Sehingga kalau asesor yang mengikuti perkembangan dan pembekalannya juga sudah tahu ya bahwa asesor ada perubahan-perubahan atau regulasi yang berlaku. Jangankan itu Bapak Ibu, tadi aja kan tidak harus semuanya. Ada kurikulum adaptasi, ini tahun berapa? Ditengok. Tahun berapa? Oh, tahun 2019, kan? Tahun 2020, 2021, kita tahu bahwa ini adalah kurikulum adaptasi. Ketika adaptasi, kita tidak lagi bilang, oh, tidak bisa ini, tidak bisa. Nah, gitu. Jadi harus beradaptasi terhadap regulasi yang berlaku saat itu. Contohnya, trainer untuk Bapak Ibu mau naik pangkat ya, yang harus terpenuhi karirnya, PTK. Sementara ini dari pusat ada menginformasikan bahwa untuk PTK itu pada saat untuk kuliah penelitian tindakan kelas itu untuk masa pandemi itu dipending, tidak dinilai. Yang diambil makanya Bapak ambilnya yang PTK yang tahun, jangan tahun 2020 dan 2019 ya. Mulainya 2020 kan yang 2019 ya. Nah, jangan ambil itu pada saat tahun 2019, 2020 atau mungkin ini 2021. Bapak ambilnya buatnya makalah. Makalah atau best practice. Best practice untuk selama 1 tahun itu Bapak berhasil membuat inovasi strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang Bapak ceritakan di situ sehingga mendapatkan nilai secara daring dan sebagainya. Silakan. Karya inovatif, ya, nilainya 2. Kalau disemunakan di tingkat provinsi, MDMP, fisika, daring, bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat situasi dan kondisi, regulasi juga harus diikuti. Dan itu tidak mungkin, tidak pasti dibekalin. Pak asesor tahu bahwa untuk tahun ini, KTSP-nya adaptasi, jangan cerita seperti ini gitu lah. Nah, kalau kemarin saya dengar di provinsi untuk KTSP tahun kemarin nih, itu kan banyak yang direvisi itu, yang dari daerah-daerah juga dibalikkan lagi, harus melalui ini. Itu kan dalam rangka itu tadi, ada yang waktu masih belum pandemi, ada yang sudah pandemi, gitu. Disesuaikan, makanya review. Itu ya, Pak Aris ya, ini bagus sekali, jadi jangan khawatir Pak. Kita nanti diakreditasi. Yang tak boleh, enggak ada RPP sama sekali, Pak. Sebenarnya ada RPP. Masalah kualitasnya nomor 2, tetapi ada dulu. Mau berdebat kayak apa, mana barangnya enggak ada? Ah, udah. No. Mana barangnya, oh ini tadi. Oh ini belum direvisi, ya dalam proses. Kami tahu kemarin udah jadi semua, tapi kemudian ada regulasi baru. Nanti kami coba ada contohnya lain, ini contohnya. Sudah kami buat coba. Sampel satu-satu RPP yang berjalan. Kan gitu ya Pak ya? Oke. Sip, Pak? Ya. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Pak Haris, sini Pak Haris. Ini Pak, silakan. Bu,